Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan hari ini, sehingga hari ini kami boleh mengawali hari dengan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kasihilah Sesamamu. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama untuk saling mengasihi. Kita mengasihi sesama kita. Nah, tapi apakah kita hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita? Bagaimana dengan sesama kita yang jahat kepada kita? Apakah kita juga diminta untuk mengasihinya? Jawabannya sesuai dengan Injil yang kita baca tadi. Yakni mengasihi semua orang, bahkan mengasihi musuh kita. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang melukai hati kita. Adik-adik, yuk kita lihat video berikut ini. Thank you.
mengasihi itu untuk semua orang. Memang terkadang sulit kita lakukan, terkhususnya bagi orang-orang yang melukai hati kita. Tetapi adik-adik, kita diminta untuk terus mengasihi sesama kita, semua orang. Adik-adik, memang itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, kita diminta Tuhan Yesus untuk melatih diri kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dia mengasihi dengan begitu besarnya, mengasihi dengan begitu tulusnya. Nah, kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita. Kita meminta kekuatan dari Tuhan agar Tuhan mampukan kita untuk mengasihi sesama kita, siapapun itu. Mari kita berjanji adik-adik untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Aku mau mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami dapat selalu mengasihimu dan juga orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, terkhusus bagi orang-orang yang tidak menyukai kami, orang-orang yang sering melukai hati kami. Mampukan kami untuk terus membagikan kasih-Mu yang begitu besar yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.